Halo guys, hari ini aku mau beli natto di SML Food. Halo guys, ini aku beli natto. Iya, natto. Harganya Rp19.000. Ini belinya di SML ya guys. Jadi yaudah, yuk langsung kita coba di rumah aja. Semalam udah tidur, jadi nattonya baru bisa aku review sekarang. Jadi langsung aja kita coba. Ini dia nattonya. Ayo kita coba. Woo! Kemarin aku dapat sumpit sama ini dia nattonya. Ayo kita buka. Jadi ini di dalamnya tuh ada bumbunya ya guys. Nih, ada dua. Yuk langsung aja kita coba. Oh my god. Okay. Wah, baunya. Sini. Takut guys. Baunya itu kayak, kita aduk dulu guys. Oh my, sampai berbisa. Jadi sumpah nih, lihat deh tuh guys, gampang dan cepet banget. Nah guys, ini sepertinya udah bisa kita santap atau makan. Yuk kita coba. Kita coba satu dulu ya guys. Kita takut. Ntar sini dulu aja rasanya. Duh, ini aduh gak sabar. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh ada agak kayak sedikit pahit. Terus teksturnya yang kacangnya empuk, tapi dia asin. Wow. Kita langsung makan lagi. Rasanya enak gak? Enak gak? Enggak. Enggak enak? Enak sedikit sih. Katanya enak pakai nasi. Iya, aku tahu sih. Mau cobain? Coba. Coba pakai nasi. Oke. Coba dikit dulu. Makanan. Tapi kita agak telat guys nyobainnya.
jadi maaf ya. Kita aduk-aduk dulu, katanya tuh diaduk-aduk. Ah. Aduh, gak tumpah. Beres. Siu-siu-siu. Jadi gimana? Rasanya, tapi itu kayak kacang tapi empuk, harus direbus tuh. Jadi tuh lengketnya kemana-mana. Ini enak katanya enggak, tuh jadi ribet bilang yang mana coba. Tapi menurut aku sih ini enak-enak, enak-enakan aja ya. Nah, coba lagi. Itu apa ya, kayak aku tuh nggak berani gitu guys, tapi pengen coba dulu tuh, penasaran. Jadi ya ternyata jadi susah langsung muntah ya. Enggak. Kalau jangan makan banyak-banyak, cukup satu aja. Soalnya saya enggak enak. Oke. Ya udah guys, sekian dulu dari video aku. Sampai jumpa di video aku yang lain lagi. Ya udah, nanti aku mau review makanan-makanan yang lain lagi. Dadah. Dan dari sini.